Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, stasiun Pleret. Kali ini saya mau nyegat kereta api Argo Parahyangan dan kereta api lokal Garut Cibatuan 388. Spesial KA lokal Garut Cibatuan dengan nomor KA387 menggunakan lokomotif Semarang Poncol alias Pinteg. Mantap sekali momen sejarah di tahun ini. Pinteg lewat sini, nanti lewat Daop 2 Bandung, lintas Purwakarta. Saya bersama teman-teman di sana. Kali ini yang akan datang yaitu kereta api Argo Parahyangan. Kita tunggu saja di melintas di sini. Kereta api yang akan melintas yaitu kereta api Argo Parahyangan dengan nomor KA35 dari Bandung menuju Gambir, Jakarta. Kita tunggu saja melintas di stasiun Pleret. Nah, itu dia kereta api Argo Parahyangan. Setelah kereta api Argo Parahyangan 35 yang akan masuk yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan. Nanti ada kereta api lokal Garut Cibatuan yang dari arah Bandung atau dari arah Garut. Kita tunggu saja spesialnya menggunakan lokomotif Pinteg. Kereta api lokal Garut Cibatuan dengan nomor KA388. Persiapan masuk stasiun Pleret. Itu para penumpang sudah standby. Apa sih? Lu gabut sekali. Oke, kita tunggu saja. Tetapi lokal Garut Cibatuan. Oke, kita zoom dulu ke tepi lokal Garut Cibatuannya dan masuk stasiun Pleret. Waduh, backlight. Mohon maaf, kameranya agak buram dikit. Kita tunggu saja. Nah, itu dia. Tepi lokal Garut Cibatuan dengan nomor KA388. Siapan masuk. Wah, backlight. Nah, ini dia lokomotif Siapan 210-201. Wah, ada kawan saya. Ramai sekali kawan, ada kawan saya di sana. Oke, kita tunggu saja Pintegnya di sini. Kawan, ternyata kereta api Argo Parahyangan dulu yang masuk. Ah, gagal foto kayaknya. Lokalnya pasti berhenti sebentar karena tadi Gopar 35 telat. Ini Gopar 40 yang masuk dulu. Kalau on tema lokal ini masuk silang bersama Gopar, ternyata lokal belum masuk, ketahan sinyal, gagal. Tapi gak apa-apa lah, yang penting cegat momennya. Nah, itu dia kereta api Argo Parahyangan. Thank you.
lokomotif CC 006 1369 di Poinduk SMC atau Semarang. Oke, setelah ini masuk kereta api lokal Garut dari arah Bandung. Apa sih? Kita tunggu saja. Kereta api lokal Garut masuk stasiun Pleret. Oke, kereta api lokal Garut Cipatuan masuk stasiun Pleret. Ini dia lokomotif spesial, yaitu Pintake CC 2018334 Semarang Poncol. Kita lihat saja kereta api lokal Garut Cibatuannya masuk Gupayan apa? Oke, siap. Kita sih di sini nyimpan lokomotifnya, jangan jauh-jauh. Oke, kita abadikan dulu. Nah, itu dia lokomotif Pintake spesial, mantap sekali. Jarang-jarang dinas lokal Garut. Ini dia Pintake. Spesialnya itu masinis Pak Junaidi. Kita sapa dulu Pak Junaidinya. Op. Aduh, nah ini dia kawan, Pintake. Mantap. Wah, ini dia kawan, Pintake-nya. Wah, mantap sekali, mantul. Mantul. Oke kawan, lokomotifnya Pintake mantap sekali, tapi cuman sebentar. Oke, gak apa-apa lah. Ini dia lokomotif Pintake berangkat kembali dari stasiun Pleret. Ini dia lokal Garut Cibatuan. Sip. Ah, gaya, oi. Mantap. Itu dia lokomotif Pintake sudah berangkat kembali lagi besok kayaknya dinas K388 ke Bandung. Kita tunggu saja nanti besok cegat lagi. Oke, sip, mantul sekali. Banyak kawan-kawan nih pada nyegat Pintake. Momen sekali kawan. Oke, besok kita lanjut lagi nanti nyegatnya di Cisomang. Oke, setelah ini ke tepi Argo Parayangan 45 yang akan melintas di sini. Kita tunggu tepi Argo Parayangan dengan nomor K45 ini persiapan masuk stasiun Pleret. Setelah ini saya mau sudah dulu, gak ada kereta lagi. Nanti besok kita lanjut lagi nyegat Pintake kalau gak ganti loko. Kita lihat saja ini kereta api Argo Parahyangannya. Nah, itu dia kereta api Argo Parahyangan 45.
cukup sampai di sini huntingnya. Besok kita lanjut lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.